Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu menyatakan terdakwa Riki Rizal Mibo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan pidana selama dengan ulangi dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam melaksanakan penegakan hukum. Jaksa Penuntut Umum Rudy Irmawan, SMA. Terima kasih.